Oke teman-teman, balik lagi dengan saya channel Sena Gaming. Jadi di video kali ini seperti biasa kita akan membahas untuk update yang ada di Mobile Legends. Nah teman-teman, jadi di video kali ini kita akan membahas untuk event terbaru yang akan segera hadir di Mobile Legends ya teman-teman ya, dimana di event Halloween ya, untuk event ini ya. Jadi di event ini kita bisa mendapatkan skin secara gratis, yaitu event Lucky Hit ya teman-teman ya, dengan tema event Halloween. Seperti biasa, jadi event Lucky Hit ini setiap ada event besar atau event gede, itu event Lucky Hit pasti hadir ya teman-teman ya. Dan di sini seperti biasa kita harus melakukan top up sebanyak biasanya 10 kali ya. Oh iya, 10 kali ya. Di sini kita harus melakukan top up sebanyak 10 kali ya teman-teman. Dan untuk harganya di sini sudah ada langsung bisa kita lakukan top up ya. Jadi untuk top up-nya itu hanya bisa dilakukan di in-game, yaitu di dalam event ini. Jadi teman-teman tinggal klik lakukan top up dan nanti langsung diarahkan ke metode pembayaran, di mana disarankan untuk saya biasanya menggunakan saldo Google Play ya untuk pembayarannya ya. Dan kalau kita sudah melakukan top up, di sini kita bisa mendapatkan semacam item-item gini ya. Ada diamond, ada rare fragment, ada crystal of aurora, dan di sini ada token ya. Jadi untuk event ini semacam token support gitulah ya teman-teman ya. Sebenarnya token ini nggak ada fungsi apa-apa sih teman-teman. Jadi semacam ya item untuk kita bisa melakukan lucky hit nantinya kalau kita sudah melakukan top up sebanyak 10 kali sesuai dari ketentuan dari eventnya. Dan untuk hadiah yang bisa kita dapatkan di event ini lumayan worth it ya teman-teman. Dimana di sini ada dua skin spesial, yaitu skin Halloween itu kalau nggak salah yang tahun kemarin ya, yaitu skin perangko dengan Angela. Selain itu juga ada skin elite yang teman-teman bisa dapatkan. Di sini ada Terisla, Granger, Harith, ada Minsiter, lalu ada Hayabusa, ada Tigreal, ada Nana, dan ada Karina. Itu selain itu juga teman-teman bisa dapatkan ya. Jadi waktu nanti kita sudah melakukan lucky hit dan lucky hit kita sudah terbuka ya, itu kita bisa mendapatkan skin gratis teman-teman. Jadi kalau teman-teman hoki, itu teman-teman bisa dapatkan skin spesial ya. Skin spesialnya ya skin perangko ataupun Angela tadi. Tapi kalau teman-teman gak terlalu hoki ya, itu teman-teman bisa dapat skin elite. Tapi di event ini kita dijamin pasti dapat skin elite ya, karena di list hadiahnya atau di prize poolnya itu nggak ada skin normal teman-teman. Jadi semuanya skin elite. Nah di sini untuk yang paling terakhir itu adalah skin Nana, Tigreal, Hayabusa, Karina ya. Jadi itu adalah skin yang pasti akan kita dapatkan waktu kita melakukan lucky hit teman-teman. Tapi kalau kita hoki, itu kita bisa dapat skin spesial ya, yaitu Franco dengan Angela. Jadi event ini menurut saya sangat worth it ya teman-teman ya, karena kita melakukan top up gitulah ya, cuman top upnya lumayan banyak, sekitar 10 kali. Tapi nggak apa-apa ya, hitung-hitung semacam kita nabung gitulah ya, nabung diamond kita, dan nanti diamond kita itu bisa kita gunakan untuk item-item, mungkin ada event diskon atau segala macam, itu bisa kita gunakan ya. Selain itu juga kita dapat diamond, kita dapat rare fragment juga, lalu ada crystal of aurora juga yang bisa kita dapatkan. Dan nanti kalau kita sudah 10 kali melakukan top up lucky hit terbuka, itu kita tinggal buka dan otomatis kita bisa dapat skin gratis yang ada di list pada prize poolnya teman-teman. Dan ya biasanya kalau kita melakukan semacam top up gitu, itu dia harus di in-game ya. Jadi teman-teman harus mengikuti prosedur atau tata cara waktu kita melakukan top up. Yang paling simpelnya sih biasanya saya itu menggunakan saldo Google Play ya teman-teman ya, karena itu lumayan murah, nggak kena pajak juga. Jadi kalau kita semisal mengisi harga 15.000 ya pastinya bayarnya 15.000. beda kalau teman-teman menggunakan pembayaran pakai pulsa atau segala macam, itu biasanya kena pajak teman-teman. Jadi ya saran saya gunakan saja saldo Google Pay, itu sangat mudah. Teman-teman bisa top up di semacam Alfamart, Indomaret, atau bisa bayar langsung di in-game, itu bisa juga. Tinggal teman-teman sukanya yang mana ya. Oke teman-teman, jadi itulah dia untuk event terbaru yang akan segera hadir di Mobile Legends ya, yaitu event Halloween Lucky Hit, dimana di event ini kita bisa dapat skin gratis. Terima kasih teman-teman telah menonton, kita ketemu lagi di video yang lainnya. Bye-bye.